Wih, kaget. Udah, tinggal sama Tuh. Oh, no, diangkat satu lagi. Lagi diangkatin dari depan. Udah. Yang masih itu yang punya toko. Sangat sempat ya, Mak. Apanya? Iya, Om. Harganya 104, 204. 200. 68, Om, satunya. Berarti udah turun. Udah turun. Iya, 08 tadi. Mas, 200. Itu yang nerima siapa? Suaminya. Suaminya Mbak CR. Om Heri kenal sama Mbak aku, teman aku. Mbak akunya ketawa katanya. Banyak. Yang emang iso banget kudu mesti atus mujutin gua kan pas hari ha aku yang perlu aku. Maksudnya dalam mengatur ya maksudnya bukan besok apa nambah kie orang apa cari om tapi kan aku belum takon karo itunya boleh dalam. Iya. Aku tadi kan nggak tahu, kirain itu bukan ini, nggak taunya itu suaminya Om Heri, nggak taunya kenal Bakung, kenal adiknya Bakung yang udah meninggal. Iya nih, kasus di mana ya artinya? Orang legen, oke. Okay. Oh, teman-teman aku dulu katanya. Bareng sama itu adiknya Mbak aku yang udah meninggal satu ini yang dia kenal. Tadi kan aku nanya tukangnya, kakaknya sepupu saya, tapi aku nanya kata dia mau, cuma alatnya dia udah pada hilang, nggak komplit. Yang buat ada itu tapi nggak tahu dia nganggur apa enggak gitu. Iya, so itu tapi dia nggak punya alatnya om, emang dia alat motonya nggak ada, tapi kalau yang lain ada kali, tapi alat buat motonya doang mesin gerenda. Oh. Ya ada di tukang yang punya komplit ada, cuma nggak tahu. Dianya nganggur apa enggak? Di sini ada tukang, dia punya alat komplit, cuma orangnya nganggur apa enggak? Apa? Itu ya Om Pepi. Mau oh, nanya dulu ya, sama tukangnya. Emang cukup 2 hari, paling 3 hari, 4 hari, Om. Iya, paling ini. Iya, itu apa bekas pelurannya kan dibobokin dulu tuh, di ini ya ditul-tul pakai tak apa mantel. Iya, iya begitu. Kalau ini untuk kalau ini salah satu beresin satu kamar. Kalau Sabtu Minggu kan aku pas libur. Satu ini satu minggu aku pas libur. Nah iya makanya justru itu. Tadi dia kan nganggur udah nggak kerja. Maksudnya aku tadi nyuruh dia. Tapi dia mau. Tapi alatnya yang nggak ada. Saya nggak ada alat. Iya kata saya dia itu tadi nggak punya pesonya, peso apa sih yang maksud aku nggak paham.
Pagi-pagi. Gak tahu kayak pagi-pagi. Iya. Kata aku tadi nanya, kalau beliin berapa? Oh, belinya mahal. Gede belinya katanya begitu. Jangan biasanya mesinnya. Ya kalau adik saya mah punya, cuma kan dibawa ke Jakarta. Di orang kerja yang di Jakarta. Gimana? Iya, maksudnya ntar aku tanya yang orang lainnya nganggur deh di rumah. Coba ntar aku tanyain dulu orangnya. Sabtu ya? Sabtu Minggu. Oh ya. Ya. Iya. Kan keliling kan. Sama di sini sepi semuanya, nggak ada. Dulu yang waktu DPR heboh, rame banget. Ininya ada. Ini mah sepi oh memang. Di sini ini juga sepi banget, nggak ada yang keluar amplop. Kalau yang kemarin DPR, DPRI, DPR sama ituan, DPRD sama DPR ya, itu banyak yang mati. Sembako minyak, aku aja berapa botol di sini. Aku, Mama Mila, Mama Fata, Mbak Uti. Pak, ini kami masih puasa kan, Bu? Wajan. Yang wajan. Terus? Masak beras. Beras dimasak. Digodok, dipak. Udah ngerap masak nasi udah mateng dari tadi. Orang tadi kan pas sini lagi main. Aku sambil masak sambil nyayur sambil ditokin. Ya. Ya, sih. Ini begini jarinya. Apa sih? Apa? Iya, ngukur ininya. Apa? Ngukur airnya biar nggak kelebihan, jangan kekerasan. Jadi dari sini kan pendek. Pati ngikutin ini berarti ya tengah ya om. Sini dong. Iya. Kalau mamas kan di bawah ini kayak mama. Kalau sini yang ini karena sini pendek masih kecil. Jarinya. Tuh liatin. Sama enggak? Sama. Ya iya. Tapi gini. Hujan. Belum. Ini belum telepon lagi. Semalam doang. Emang. Nih. Iya paling tujuh belas itu kan orang dia udah jalan itu tuh 2 tahun katanya om, jalan ini tuh 2 tahun katanya nggak kelar kelar. Yang aku penasaran itu mau masalah itu yang waktu dia jadi ituin apa ituan tanah-tanah itu benar apa enggak, apa hanya omongan dia larinya ke situ juga. Ya. Aku malah kalau dia nganu justru malah aku
Oh iya, buat belajar yang dulu-dulu Om. Jadi aku sekarang nggak ngeluarin ini, spacer pun biarin. Kalau mau buat makanan ini nggak salah. Sekarang udah enggak. Biarin dia mau malu, mau apa kayak terserah. Kamu bisa nggak ini apa-apa, terserah. Daripada aku kesalahan. Ya Om, daripada kita salahan ya. Mendingan udah biarin. Dia nyari sendiri, muter-muter. Oh no, lah ya enggak, udah dituin. No lah, daripada kebun nyari makan. Dilepas enggak lepas di. Ntar pulang sore. Gemuk Om. Ntar. Belum, belum ke sana lagi. Ntar nambah aku yang ituin. Mana dapat tempe nang lah tempe sama itu saya up sama mama tempe udang sama tahu di tomat kan masih ada kuahnya makan apa kuahnya sayur bening rebung aku bening rebung Om sayur bening anggur itu di belakang rumah samping rumahku tadi aku metik dua iya nih depan ini belakang kayu. Ini rumah kayu belakang. Iya itu tadi kata Mbak Bauti gini, nah ada rebung dipetik aja buat sayur. Aku metik dua, jadinya aja sekut. Kan ada di klokopin habis. Punya masih ini apa? Mana? Ngapain? Di pasar. Mau aku suapin pakai sayur itu kan udang sama tom eh sama ini kan makan gak? Entar. Oh makannya entar. Nih nih pegangin. Eh ya belum potongin. Mama aja baru ini kan tadi bantuin nono potongin nono Om masuk mama. Om, emang gak sih lepnya kayak di kos-kosan kayaknya kok agak lebar ya Om? Emang apa belum dipasang? Oh sama, kirain kataku kok kayaknya kok lebar pak. Iya berarti sama kayak yang ukuran tempat Bauti ya. Bauti juga sama itu. Apa? 40. Oh. Ini ada merek lain. Enggak ada merek lain. Ngeladakin mau ini ya, Nat. Ah, di Subhanallah. Iya, sebenarnya belum apa-apa. Nono tadi mau buka. Sebenarnya yang mau enggak, mau ya udah. Kalau enggak mau ya bikinnya seitu aja, mangkok yang coklat. Buat saya aja. Mama mau enggak. Enggak perlu teman. Masalah ini nyolis. Ah, gak tidur siang. Sini gak tidur pernah tidur siang. Siapa aku apa sini? Lah akhirnya mah ini karena libur mau ini habis duhur habis sholat tidur. Terbangun asal siang. Enggak, asal juga udah bangun. Enggak nyampe jam 5 Om. Ini kan kata duit, tak duit. Jadinya bangun mulu. Kalau di sini emang paling beli jajan. Mak, makan malam baru nanti. Ada apa?
Iya. Oh, selesai. Mbak. Apa? Terima kasih. Mbak. Gitu. Oh, tadi ke depan kali habis? Enggak, lagi kamar.